Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama keluarganya dijadwalkan melaksanakan pencoblosan di TPS 11 yang berada di RT 1 RW 2 Kelurahan Lempong Sari Kota Semarang Jawa Tengah Rabu 14 Februari. Dari pantauan di lokasi pada Selasa 13 Februari sore, sejumlah warga setempat masih mempersiapkan dekorasi TPS. Ketua RT 01 Lempong Sari Anwar Rocik menyatakan tidak ada persiapan yang berlebihan untuk TPS 11 dalam menyambut hari pemungutan suara. Dekorasi sederhana dengan nuansa merah putih dan latar belakang menggunakan hiasan gepyok pesta pernikahan. Menurut Anwar, dipilihnya dekorasi merah putih seperti ini karena lebih mencerminkan nasionalis serta tradisi sakral untuk memilih pemimpin negara 5 tahun ke depan. Tema kita hiasannya hanya hiasan kita maksimalkan untuk hiasan ada seperti panggung pengantin. Katakanlah ini merujuk pada peristiwa sakral memilih pemimpin untuk negara Republik Indonesia ini ke depan. Di TPS 11 Kelurahan Lempong Sari, para pemilih di tempat tersebut meliputi warga di 2 RT dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 293 orang. Sementara terdapat pemilih tambahan di TPS tersebut sebanyak 12 orang, termasuk Ganjar Pranowo dan keluarga yang terdiri dari anak dan istrinya. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.